teman-teman bisa dengarkan seperti ada pelat baja, seperti ada apa ya, seperti ada pas tuh, seperti ada bearing yang rusak, seperti ada pelat-pelat yang kena di bagian spiti atau gimana, seperti gitu ya pandangan saya. Oke teman-teman, biar tidak penasaran kita bongkar ya. Dan ini suaranya juga bising sekali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, hari ini saya akan mentutorialkan Honda Beat digital, yang digital tapi bukan yang dulu ya, yang digital, yang digital ini ya. Dan ini teman-teman, motornya suaranya seperti kemelinting-kemelinting, seperti ada pecah-pecahan kaca, seperti ada pelat-pelat yang berbunyi di dalam gardan sini, di bagian spiti. Oke, untuk teman-teman biar tidak penasaran, saya akan coba hidupkan. Nah, teman-teman bisa dengarkan seperti ada pelat baja, seperti ada apa ya, seperti ada pas tuh, seperti ada bearing yang rusak, seperti ada pelat-pelat yang kena di bagian spiti atau gimana, seperti gitu ya pandangan saya. Oke teman-teman, biar tidak penasaran kita bongkar ya. Dan ini suaranya juga bising sekali ya, tidak enak dan tidak enak didengar oleh siang pemilik motor. Kalau digas, kalau dibawa jalan ini teman-teman, suara bisingnya ini, suara kemelintingnya ini itu hilang. Tapi kalau dibawa langsam seperti ini, maka motornya akan bunyi ya. Oke teman-teman, kita bongkar ya. Nah teman-teman, kita coba starter lagi ya, dimana letak permasalahannya, letak penyakit motor ini ya. Saya akan dekatkan dimana penyakit motor ini. Suaranya kasar sekali ya. Coba kita gas. Nah,
teman-teman, suaranya seperti analisa saya bukan dari depan. Saya coba fokus di bagian kampas ganda. Oke, kita bongkar untuk kampas gandanya ya. Oke, ini saya sudah buka untuk murnya. Coba kita lepas ya. Ini teman-teman, kita buka. Caranya ini kita ke kanan ya, sambil ke putar kanan. Ambil ke kanan, 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 kanan. Nah, baru kita lepas. Nah, saya akan coba buka ini ya, untuk kampas gandanya. Oke teman-teman, ini kita buka ya. Kita buka murnya menggunakan kunci 39 ya. Ini kita tahan. Nah, jadi teman-teman, saya ini curiga di bagian ini ya, di bagian kapas gandanya. Coba teman-teman, nah ini ya. Nah, kita goyang-goyangkan, itu ada bunyi sesuatu. Nah, ini kita goyangkan, teman-teman. Coba kita cek ini ya. Kebanyakan ini. Nah, karena ini udah haus, lubang pasti ini permasalahan yang kebanyakan ini di bagian platnya, plat kampas gandanya. Oke, saya akan buka, kita buka dulu ya. Nah, ini teman-teman ya, ini yang sudah oblak. Ini teman-teman bisa lihat. Oke, saya akan, nah ini di sini, ini sudah, nah sudah tidak presisi lagi ya lubangnya. Ini sudah kena ya, sudah baret. Oke teman-teman, ini saya sudah capek cari, ternyata yang dijual kompletan ya, komplit sama rumah kampas gandanya. Jadi ini terpaksa kita akalin dulu ya. Sementara yang punya motor datang dan juga katanya mau dipesenin di online ya, untuk plat kapas gandanya. Oke teman-teman, saya akan ini ya, akan ini, saya akan rakit dulu untuk platnya. Kita pukul-pukul ya, untuk menggunakan palu dan plat. Ini ya, saya menggunakan, kan kita akali ini, kita pukul supaya lubang yang tadi merenggang, supaya merapat sedikit lah. Nah, ini teman-teman, kita pukul depan belakang supaya lubangnya itu semakin kecil. Sementara nanti yang punya motor datang juga katanya mau dipesenin di online ya. Karena di sini kebetulan saya berada di Lombok, jadi untuk pelatnya ini dijual komplit ya, sama rumah kapas gandanya. Ini kita kali aja. Nah,
Sudah segini lah teman-teman, ini kan udah agak mendingan timbang yang tadi. Ini kurang jelas ya. Nah ini kan tadi kan lubangnya agak besar sekali. Nah ini kan udah mengecil. Oke, kita pasang kembali ya. Ya teman-teman, kita akali dulu. Oke, saya akan perjelaskan videonya, gambarnya ya. Ini kita pasang. Jadi teman-teman, untuk pemasangannya di hati-hati ya, karena ini sering terjadi hilang ya. Jadi teman-teman, ini yang halus, yang halus ini jadi bawah ya, yang kasar jadi atas. Oke, kita coba pasang. Nah ini teman-teman ya, ini sudah bisa ya. Oke, kita coba pasang lagi ya teman-teman. Sekarang kita rakit kembali karena ini udah jadi ya, udah tidak berbunyi lagi. Nah oke, sekarang kita coba pasang ya. Kemudian kita kencangkan. Dan teman-teman, kita pasang kembali ya untuk semua komponen kampas gandanya, karena ini sudah terpasang. Nih teman-teman, untuk pasang pambel gampang. Ini koli ini kita tekuk sambil mutar ke kanan ya. Nah, sambil diputar kanan. Nah, kemudian kita pasang. Jangan lupa untuk mangkuk gandanya kita pasang. Nah, ini teman-teman ada ringnya, ringnya ada catnya. Ini yang menghadapkan di luar. Dan di sini bekas murnya juga, ini kan masih mulus, ini sudah ada baret-baretnya di bekas. Ini yang jadi dalam ya, yang ini yang jadi luar. Teman-teman, itu diperhatikan ketika kita bongkar ya. Terus saya akan kencangkan menggunakan impact. Setelah itu teman-teman, kita coba starter ya. Ini teman-teman, sudah suaranya sudah halus ya. Jadi motor ini teman-teman bisa buka ya. Jadi ini suaranya sudah halus, dan permasalahannya cuma hanya di
ring plat kapas gandanya ya. Karena kebanyakan motor-motor sekarang apalagi pemakaian wanita itu banyak yang rusak di bagian ring kapas gandanya. Jadi teman-teman, di sini juga sudah tidak bunyi lagi. Jadi motor ini sudah selesai. Jadi teman-teman nanti menemukan motor yang seperti ini, teman-teman analisa dulu dan kita bongkar dulu sebelum kita melakukan pergantian. Jadi teman-teman bisa bongkar, tapi kebanyakan yang suaranya seperti tadi atau di awal video seperti itu, teman-teman bisa buka di bagian kampas gandanya. Karena kebanyakan itu kan aluminium, besi yang sangat pelat ya, jadi rawan jadi rusak ya. Nah, ya teman-teman, terima kasih ya. Sekian video dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-temanku semua. Dan kami mohon maaf ya, karena di sini jalannya agak jalan raya, jadi agak ribut dan berisik, banyak kendaraan yang lewat ya, teman-teman. Oke, semoga video ini bermanfaat bagi teman-temanku sekalian. Jangan lupa untuk support selalu channel ini dengan cara di subscribe, like, share, and comment. Jangan lupa komen-komennya di bawah ya. Karena komen Anda jadi ilmu buat saya pribadi ya. Dan jangan lupa untuk gambar loncengnya diklik ya, biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.